Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa bidzalika yasunul khat kama yahsunul taqdim fa alaihi afdalus salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim asrafal salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya ucapan Allah Subhanahu wa taala ketika menyambut daripada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita Muhammad Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di malam Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kota Mekah ke kota Madinah wa hijratul. Kota Mekah ke kota Madinah, lalu kota Madinah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yang mana perjalanan ini banyak banget daripada ilmu-ilmu atau kabar-kabar untuk kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana membuktikan bahwasanya kemuliaan kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan dipantaskan menjadikan pemimpin daripada para anbiya wal mursalin wal ahliya. Ketika masuk daripada Masjidil Aqsa, setiap tempat tuh Nabi kita Muhammad itu nyawanya turunin, nyawanya turunin yang mik eh atau kayak sen yang ada tulisan sen, yang ada tulisan sen dibikin nol, iya dibikin habis, bikin habis, bikin terus, ya kan kayak gini enak kan. Nah ya kan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini enggak bisa buat vokal nih, kayak enak. Tapi kalau buat ngomong, buat ngisi ilmu ceramah enak gitu. Jadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh ya lagi Isra wal Mi'raj. Ini minggu depan nih. Minggu depan. Minggu depan ya minggu memang libur nasional. Hari Minggu itu libur nasional. Ahad. Nah, Nabi kita Muhammad SAW tanggal 27 Allah perjalankan. Allah perjalankan. Nama diperjalankan berarti dibawa oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala melalui makhluknya yaitu Burah. Yang mana di hari kesedihan. Di hari kedua mau temuin nanti dulu ya, mau temuin nanti dulu. Bengkak biar fokus. Biar bisa dapat ilmunya. Ya, biar dapat ilmunya, biar barang-barang dapat ilmunya. Dalam kitab Dardil. Nih, saya senang kalau baca kitab Dardil ini. Tipis kitabnya. Kitabnya itu menjelaskan daripada perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj dari kota Mekah kota Madinah, lalu ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha. Nah, perjalanan ini diperjalankan. Abdihi Isra, Isra Abdihi Laila minal Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Abdullah hamba Allah yang diperjalankan. Nabi kita Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala
daripada makhluknya itu buruk. Banyak pelajaran kalau kita bahas panjang lebar enggak selesai, karena satu buku itu butuh lagi tuh aneh hatam di TPA itu hampir satu bulan setiap hari baca bibil. Enak dibacanya, itu banyak pelajarannya. Bagaimana Nabi menjumpai, ya kan, menempati, menampil sampai ada makomnya. Ya kan, Nabi kita Muhammad SAW diperjumpakan oleh Pak, yang diantaranya ada makom namanya Masyitoh, ya kan, ada tempat Gunung Tursina, di mana Gunung Tursina itu Nabi suruh berhenti. Untuk ngapain? Untuk sholat dua rakaat. Kenapa untuk sholat dua rakaat? Untuk menghormati makom itu. Makom itu bukan makam, bukan ada jenazahnya, tapi sebab daripada Gunung Tursina ini pernah didudukin sama Nabi. Siapa Nabi siapa? Batini wa zaitun wa tursinin wa hadal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturisinin wahadal baladil amin, dan demi Gunung Tursin. Gunung Tursina adalah gunung yang pernah diduduki oleh Nabi Musa, yang mana Nabi Musa berkhalwat ketika meninggalkan kaumnya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad itu berjalan dari kota Mekah sampai ke kota Madinah, lalu ke Masjid Al-Aqsa, melewati seperti itu. Untuk apa? Untuk, nah ini nih, satu, kalau kita melewati makom, tempat yang pernah disinggahi, namanya bertabaruk. Nah, Nabi kita Muhammad ketika melewati Gunung Tursina, lagi naik buruk, berhenti, suruh berhenti, ya Rasul berhenti. Berhenti tuh, ada apa ya mereka Jibril? Berhenti, kita sholat dulu. Sholat dua rakaat untuk apa? Kenapa sholat? Ini adalah dulu pernah Nabi Musa alaihi wasallam berkhulwat dan ingin berjumpa dengan Allah. Tempat ini mulia. Kenapa mulia? Sebab pernah didudukin oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, ketika diduduki oleh Nabi Musa alaihi salam, ini tempat mulia. Makanya disolatin dua rakaat. Sama kayak kita, ada makam aulia, ada makam para habaib, tempat duduknya habaib kayak gini kita nih, tempat majelis kayak begini, sebagai saksi nanti kita di akhirat kelak bagaimana duduknya kita di majelis, sebagai bekal nanti kita di akhirat, sebagai saksi kita di akhirat bahwasanya kita pernah duduk di majelis, pernah sampai hadroh, hal-hal hadroh yang dipakai-pakai sama gede-gede yang buat kita buat ngaji, sebagai saksi. Hatta itu gunung, gunung didudukin, diinjak sama Nabi Musa. Nabi Musa ke Nabi Isa hampir 500 tahun, 5 abad. Nabi Musa dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad hampir 500 tahun. Berarti hampir 1000, hampir 10 abad. Tapi tempatnya itu dimuliakan. Tempat itu dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena tempat itu pernah didudukin oleh Nabi Musa alaihi wasallam. Kita nih kayak gini-gini duduk di majelis ini kayak gini. Kenapa saya terus istiqamah seperti ini? Karena apa yang dibacakan, apa yang kita dawamkan, apa yang kita jalankan adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang soleh. Yang kebiasaan orang soleh itu membawa keberkahan. Ketika udah mau keberkahan, berkah itu kalau dalam kita mudahnya itu manjang gitulah. Rezeki yang berkah, rezeki yang bermanfaat, umur yang berkah, umurnya penuh manfaat, kan seperti itu. Nah, dari situlah kita bisa lihat lagi, ada namanya berhenti lagi. Ketika berhenti, ada berhenti di Yerusalem. Yerusalem itu Nabi suruh sholat lagi. Kenapa suruh sholat? Kata Malaikat Jibril, ini pernah didudukin
sama Sayyidatu Maryam. Siapa Sayyidatu Maryam? Siapa? Emaknya Nabi Isa alaihi salam. Di sini Nabi Isa alaihi salam, ya, anak daripada ibunda Maryam dilahirkan di Yerusalem. Nah, disinilah Nabi Isa dilahirkan. Dikasih tempat inilah jadi berkah. Sebab apa? Sebab ada nabimu, Nabi Isa alaihi salam. Salat dua rakaat. Salat dua rakaat untuk apa? Untuk menghormati, ngambil berkah. Kita ziarah kemarin ini makam Habib Ali ke muter Jakarta, ya kan, ke majelis-majelis yang pernah didudukin para aulia. Tempat ini kan mulia, pernah didatengin Habib Ali Al-Mansur, pernah didatengin Habib Ali Kuitang, Habib Yusuf. Berkah tempat ini mulia. Kenapa? Karena pernah didudukin mereka-mereka, pernah didudukin sama mereka-mereka. Karena pernah didudukin sama mereka-mereka, ada keberkahan. Nah, keberkahan itu kalau kita yakinin nanti ending-endingnya enak gitu. Makanya Malaikat Jibril menyuruh-nyuruh aja sholat dua rakaat. Lewat lagi, sholat lagi. Ngapa tapi di makam? Lagi dari selangit kecium bau wangi yang sangat semerbak. Wangi semerbak, kata Nabi Muhammad, ini wangi apa ya Malaikat Jibril? Ini adalah wangi dari alam kubur. Wangi-wangian dari kuburan, yang mana wangi ini terpancar dari kuburan yang ada di bawah. Kuburan siapa yang wanginya begitu dahsyat? Ini adalah kuburan Siti Masitoh. Siti Masitoh itu siapa ya Jibril? Siti Masitoh itu adalah tukang sisirnya Fir'aun. Tukang sisirnya Fir'aun. Kenapa bisa begitu istimewa tukang sisirnya Fir'aun? Sampai Siti Masitoh itu hidup di zaman Fir'aun, sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Berapa abad yang tadi ada bilang? 10 abad yang lalu. 10 abad yang lalu dilewatin sama Nabi kita Muhammad wangi. Tapi kok kenapa istimewa? Padahal beliau Siti Masitoh ini adalah seorang pembantu yang kerjaannya menyisiri anaknya Fir'aun. Malaikat Jibril kasih tahu, ya Allah, kenapa ini orang mulia? Sebab keyakinannya yang begitu teguh, walaupun nyawanya terancam. Walaupun nyawanya terancam. Kalau kita kan susah ngaji apa main, ngaji apa nongkrong, ngaji apa yang lain, kita kadang pilihan itu berat. Tapi Siti Masitoh ini punya keyakinan yang amat sangat luar biasa, dan keyakinannya ini membawakan hadiah yang luar biasa di hadapan Allah. Bagaimana enggak istimewa? Bagaimana enggak dipandang Allah istimewa? Matinya aja ya Allah, dalam kitab Dardil itu terangin, Siti Masitoh itu ketika lagi nyisirin sampai dia ngantuk. Ngantuk. Jatuhlah sisir, nyebut, "Ya Allah." Tuh. Nyebut, "Ya Allah." Kata anaknya, "Ya Masitoh, apa yang kau sebut tadi?" Kayaknya saya pernah dengar itu ucapan yang pernah diucap oleh Nabi Musa alaihissalam. Kata anaknya, itu kan Tuhannya Nabi Musa. Apakah engkau tidak menyembah bapak saya? Kamu kan menganggap Tuhan. Fir'aun menganggap Tuhan. Kata anaknya, saya adukan sama bapak saya ya. Kata Siti Masitoh, silahkan.
saya tetap beriman sama Tuhannya Nabi Musa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil Siti Mas itu, langsung dihukum. Enggak cerita dihukum, hukumnya enggak main-main. Pernah dengar apa hukumannya? Enggak. Hukumannya diapain? Hukumannya digoreng sama penggorengan. Ada penggorengan dan itu isinya minyak goreng yang mendidih, dan itu dicelupinnya dari kaki. Kalau orang penggorengan yang mendidih dicelupinnya dari kepala, matinya langsung. Ini dari kaki pelan-pelan. Gak hanya Siti Masuto, semua keluarga dicelupin. Semua keluarga dicelupin, dari bapaknya, dari suaminya, anaknya dua sama Siti Masito. Pertama suaminya, kata Fir'aun, ya Masito ini bagaimana? Kamu tetap beriman sama Tuhan dan Nabi Musa? Kata Masito, masih. Celupin, dicelupin. Kalau kita haji, ya Allah, kena minyak goreng aja sedikit lepuh, sampai lagi nih minyaknya sedang-dang lebar, dicelupinya dari kaki dulu pelan-pelan, 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 bisa merasakan sakit, ya Allah. Tuh, yang pertama bapaknya mah gak begitu sedih, tapi tetap aja sakit, tapi tetap yakin, kan gitu. Kalau kita apa ya, yakinnya sama Allah kurang, masih ngaji, masih mikir-mikir, gue dapat apa ngaji? Jadi dengerin gue doang, ya kan? Terus apa lagi? Mukul hadu lagi nggak ada manfaat. Lihat nanti, ketika di alam kubur, apa yang kita dapetin? Ya, nih, kalau orang-orang di alam kubur tuh apa yang dijelasin sama kita perlu? Mereka itu kalau hari Jumat nih, kalau hari Jumat itu dia itu seperti, pernah enteng ngeliat ini enggak? Jumat berkah. Nah, ya, nah, gitu. Ya, orang dikasih, orang ketika sholat Jumat, ketika mengharapkan nasi, ketika ada waktunya dia tahu itu masjid membagikan Jumat berkah. Orang pada ngantri dia supaya dapat nasi habis Jumat. Dia akan berebut. Aneh banget ya Allah, sampai main dorong-dorongan. Main dorong dapat mah dapat. Tapi kok ada yang dapat yang benyek, ada yang sempurna. Coba kalau kiainya, kalau ustadznya yang sholatnya di depan, dapatnya enggak begitu berantakan, rapi. Itu gambaran di alam kubur. Kalau kita punya bekal yang banyak, kita ninggalin sesuatu yang bermanfaat. Dengerin nih, dengerin. Meninggalkan sesuatu yang bermanfaat di dunia, kita enggak akan seperti kayak begitu. Ketika di hari Jumat, ketika ahli kubur mengharapkan hadiah dari ahli dunia, tidak rebutan, sebab dia meninggalkan sesuatu di dunia yang terus mengalirkan pahala. Kalau di dunianya tak ada amal jariah, putuslah amal ibadah dia sampai dia memiliki amal ibadah itu. Kalau udah hitungannya habis-habis, makanya kalau kita sholat Jumat harus ada Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, harus ada itu kalau khutbah. Kalau gak ada khutbah itu dibacakan sama khutib, berarti khutbahnya batal. Karena apa? Itulah manfaatnya. Orang Islam itu enggak ada yang masuk neraka.
Sebab apa? Setiap hari Jumat didoain untuk ahli kubur, untuk muslimin dan muslimat, semuanya didoain. Dan yang ngaminin, yang sholat, yang imam. Makanya gak ada yang masuk neraka. Dijamin orang Islam gak akan masuk neraka. Kenapa? Setiap Jumat diaminin sama ribuan jutaan miliaran orang. Ketika khatib, Allahumma ghafir lil muslimina, ya Allah ampuni semua orang muslim dan muslimat, semuanya salat Jumat, semuanya salat Jumat, diampuni dosanya. Makanya ketika hari Jumat itu hari yang berkah, dan dijamin orang Islam itu masuk surga, gak akan masuk neraka. Lah buktinya, minta ampun di hari itu, dan yang mengaminkan yang lagi ibadah, yang mengaminkan yang lagi sholat, yang mengaminkan orang-orang yang baik. Makanya wajar orang Islam tidak akan mungkin masuk neraka setelah hari Jumat. Itu dia, lihat setelah hari Jumat, hari Sabtunya ngapain, Minggunya ngapain, terus Seninnya ngapain. Ketika hari Jumat udah diampunin dosanya sama Allah, hilang. Tapi ketika hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu ngapain? Kalau kita berbuat dosa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dosa lagi. Jumat lagi, Allahumma ghfir lil muslimina, ampunlah. Makanya enggak ada yang masuk neraka. Makanya kita berdoa supaya dalam posisi diri kita itu ketika mati tidak ada dosa. Hari Jumat meninggalnya, habis ngaji meninggalnya, lagi ngaji meninggalnya. Sebab apa? Ketika kita meninggal seperti itu, otomatis dosa lagi ditiadakan. Kenapa? Duduk di majlis, menyebut nama Allah, mengingat Nabi Muhammad, dosanya dihilangkan. Sampai kapan? Sampai berdiri. Kayak gitu Nabi bilang. Apa lagi orang-orang yang istiqomah? Makanya kaki kayak begini-begini, mau dikit orang ini gak peduli sekarang. Kenapa gak peduli? Karena apa? Karena setelah kita udah dikabar, udah ngasih tahu, toh semuanya kembali sama dirinya masing-masing. Sebab apa? Nanti di akhirat bakal nafsi-nafsi. Apa itu nafsi-nafsi? Lu gue. Gak hanya itu, nggak nunggu gitu deh. Sekarang kan orang-orang kan pada dalam kubur, yang tadi saya bilang, mereka ngapain? Mereka ketika udah masuk alam kubur dihitung kan sama malaikat, amalmu berapa berapa berapa. Kalau kata guru nih ya, kalau kata guru nih, orang udah beli tiket namanya pergi haji, ya kan, udah dapat tiket haji. Dia masuk, ketika dia masuk ke pondok gede, ya kan, di karantina, diperiksa lagi kesehatannya, ininya. Kalau lolos lanjut, kalau nggak lolos tunggu dulu. Kalau nggak masuk kriteria, apalagi. Seperti itu dalam kubur. Kalau di alam kuburnya udah dapat bekal, ibadahnya cukup, udah riadah min riadil jannah. Kan minggu lalu aku bilang, kulu nafsin da ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah, irji'i ila radiyakal mardiyah, fadhuli fi ibadih, fadhuli jannati. Kalau orang mati dalam keadaan baik, dia banyak amalnya, panggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila radiyakal mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Sini hambaku, fadkhuli jannati. Ini surga buat kamu. Di alam kubur yang kecil itu menjadi taman-taman surga. Enjoy. Sampai kapan? Sampai hari kiamat.
Lantas kalau di alam kubur gak punya bekal ibadahnya yang wajib aja, sunah dia tinggalin, ngaji gak dijalanin, taklim gak diikutin, yang wajib aja. Ya Allah maha adil, Allah bakal menghitung. Pertanyaannya, berapa lama sampai hari kiamat? Yang dari zaman Nabi Adam sampai sekarang di kuburan terus. Dari tahun 99 sampai sekarang di kuburan terus. Ngapain? Ya nikmatin. Kalau dia dapat nikmat kubur, siksa kubur. Makanya orang tua kita ini mengharapkan apa lagi kalau bukan sama anaknya? Kita meninggal mengharapkan apa kalau bukan sama anak kita? Kalau bukan sama apa yang kita tinggalin, seperti ini kita tinggalin. Ya saya udah nikah, nah teman-teman udah nikah, pasti punya kesibukan masing-masing. Apalagi udah meninggal. Maka saya berharap hal seperti ini jangan saya ditinggal. Kalau saya meninggal, saya bersaksi, maksudnya berkeyakinan diri bahwasanya apa yang kita lakukan ini sebagai bekal kita dan sebagai tabungan kita di akhir. Kalau kita mati, ini majelis masih berjalan. Ya Allah, nikmat banget di alam kubur setiap hari, setiap malam Sabtu, walaupun kita udah gak ngaji lagi, itu pahalanya ngalir terus. Ya, seperti Siti Masitoh ini udah 10 abad uangnya sempat bak. Sebab apa? Sebab keyakinan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, goyahnya Siti Masitoh ketika anaknya yang masih orok itu dicelupin juga tuh. Anaknya masih orok dicelupin sama spirit out. Udah mulai gak kuat. Tapi dengan izin Allah, itu bayi yang masih orok ngomong, "Ya ibunda, jangan kau takut. Kita udah Allah sediakan surga di akhirat sana. Tenang bunda." Jadi anak bayi masih orok, Siti Masitoh itu dicelupin juga. Udah, celupin mati. Dan Siti Masitoh pun mati. Mulia sebab keyakinannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak bagaimana Nabi diizinkan untuk ke langit 1, 2, 3 sampai 7, lalu melihat surga, melihat neraka. Satu yang aneh pengen sampai, Nabi kita Muhammad lagi berjumpa, menjumpai neraka. Ini dalam kitab Dardil ini ada orang yang minta tolong di sungai. Sungainya itu dari nanah yang mendidih, nanah kita di darat, nanah kita yang mendidih. Tiba-tiba muncul orang minta tolong saya, keluarin saya dari sini. Nabi bilang, itu siapa? Itu nanti umatmu ya Rasulullah. Ketika minta tolong, ada yang malaikat yang nungguin taunya. Malaikat itu bukan nungguinnya, bukan pengen nolongin, tapi pengen nakolin. Tau nakolin gak? Nimpukin lagi. Ketika dia muncul minta tolong, ditakol palanya, pak, tenggelam lagi. Muncul lagi, ditakol lagi, pak, tenggelam lagi. Nabi Muhammad, ya Allah, ya Rasulullah, ya Jibril, itu siapa? Kalau Jibril, itu umatmu ya Rasul. Ya Allah, umatku seperti itu nanti. Umatmu akan dimasukkan ke situ. Yang bagaimana ya Jibril? Umatmu yang mana kupingnya tuli, tanya buta, tangannya lumpuh, kakinya pun lumpuh. Kok gitu? Kupingnya tuli, udah tahu dikasih tahu ngaji tapi gak mau ngaji. Matanya buta, udah tahu ada status, udah tahu ada gambar,
udah tau diliatin ini baik, ini buruk, ini waktunya ngaji, ini lo sholat, tapi matanya itu tidak mengikuti apa kata hati. Tangannya lumpuh. Apa susahnya nih tangan buat pakai buat kebaikan? Kakinya lumpuh. Apa susahnya kaki jalan buat ngaji? Apa susahnya kaki jalan buat ibadah? Seperti itu. Dari situlah malaikat nimpukin terus sampai tenggelam. Sampai kapan? Sampai waktunya dosanya ini orang hilang. Kan terakhir saya bilang 40.000 tahun baru Allah tolongin, baru dipindahin tuh ya. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang seperti itu tuh. Udah tau waktunya ngaji, dia pura-pura gak ngeliat, padahal ngeliat status. Ini kan waktunya ngaji malam Sabtu. Waktunya ngaji malam Sabtu. Waktunya ibadah, azan, sholat, dengar subuh, dengar isya, tapi belum isya. Ini belum ada isya tadi. Bapak dikemplangin nanti ini ceritanya. Dia bakal ngerasain seperti itu. Karena apa? Karena ada setrumnya. Kalau bapak kita bisa bangun lagi mah, bangun dah tuh bapak kita. Ngapain nyentilin gitu ya? Masih berani-berani ninggalin perintah Allah. Sedangkan kita ada, masih berpengaruh sama orang tua kita di akhir sana. Wallahu alam bisawab. Nanti lanjutin lagi, masih banyak lagi. Ane demen banget ngebahas kitab Dardil ini. Kenapa? Sebab enak buat nabukin kita, buat nasihatin kita, biar kita makin ingat Allah ya, semakin mawas diri, yang insya Allah penuh manfaat. Wallahu alam bisawab. Yuk kita tutup majelis dengan kita membaca doa maulid. Kita berharap di bulan Rajab ini Allah semakin memberi semangat buat kita. Apa tuh? Semangat untuk ngajinya, semangat untuk ibadahnya, semangat untuk menuntut ilmunya. Ambil lagi kita pengen nyambut bulannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin enteng lisan ini untuk bersalawat sampai berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana, wa balik, wa barikana fi Syaban, wa balikna Ramadan. Berkahilah di bulan Rajab ini dan bulan Syaban, dan sampaikanlah di bulan Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Amin. Doa maulid, habis itu kita doa penutup majelis.